Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Selamat datang ke Sains Tingkatan 3. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari bab 1 iaitu rangsangan dan gerak balas bagi subtopik 1.1 Sistem Saraf Manusia. Oleh itu terlebih dahulu kita akan mengetahui apakah standard pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan dapat memberihalkan dengan lakaran, struktur dan juga fungsi sistem saraf manusia. Kemudian kita akan membuat perutan aliran impuls dan tindakan terkawal dan luar kawal, dan seterusnya kita akan belajar untuk mewajarkan kepentingan rangkaian sistem saraf manusia dalam kehidupan. Sistem saraf manusia berfungsi mengawal dan juga mengkoordinasi organ dan bahagian badan. Selain itu, ia juga berfungsi untuk mengesan rangsangan, menghantar maklumat dalam bentuk impuls, mentafsir impuls dan juga menghasilkan gerak balas yang sesuai. Kita sebagai manusia seringkali terdedah kepada pelbagai jenis rangsangan. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan rangsangan? Rangsangan ialah sebarang perubahan yang berlaku di sekeliling kita. Okay, sebagai contohnya, bunyi, keamatan cahaya, sentuhan dan juga bahan kimia. Jadi, apabila sesuatu organisma menerima rangsangan, ia akan bertindak balas terhadap rangsangan itu. Maka, tindak balas ini kita kenali sebagai gerak balas. Sistem saraf manusia terdiri daripada dua sistem saraf yang utama, iaitu sistem saraf pusat dan juga saraf periferi. Okey, seperti yang dapat lihat pada gambar ini, okey, sistem saraf pusat ini terdiri daripada otak, okey, otak kedudukannya di sini, okey, dan juga saraf tunjang yang merupakan saraf yang paling besar dalam badan kita. Seterusnya, sistem saraf periferi pula terdiri daripada saraf kranium yang berada pada bahagian kepala kita dan juga saraf spina. Okey, untuk lebih lanjut kita lihat dekat sini. Sistem saraf periferi terdiri daripada 12 pasang saraf kranium yang menghubungkan otak dengan organ deria dan juga organ dalaman. Okey, dan ia juga terdiri daripada 31 pasang saraf spina yang menghubungkan saraf tunjang dengan otot rangka. So, dekat sini ada otot rangka kita ya. So, yang nampak banyak macam urat ni, ini sebenarnya adalah saraf spina. Okey, sekarang kita akan mempelajari tentang pergerakan impuls dalam saraf manusia. Okey, kalau kita tengok dekat sini, dia bermula dengan rangsangan terlebih dahulu ya. Rangsangan ni contohnya suhu, cahaya, bunyi, rasa dan juga tekanan. Jadi siapakah yang akan mengesan rangsangan ini? Okey, rangsangan yang kita dapat tadi akan dikesan oleh reseptor. Okey, reseptor ni apa? Reseptor ni adalah satu sel khas yang berada dalam organ deria yang akan menghasilkan impuls saraf. Okey, ia juga dikenali sebagai afektor. Kemudian, reseptor ini tadi akan menghantar maklumat ataupun impuls saraf itu tadi kepada sistem saraf kita yang terdiri daripada otak dan juga saraf tunjang. Jadi di sini impuls saraf yang diterima akan ditafsirkan. Seterusnya, otak akan menghantar maklumat tadi dan bentuk impuls kepada efektor. Apakah efektor? Efektor ni ialah organ yang bergerak balas terhadap rangsangan yang disampaikan oleh sistem saraf pusat. Itu contohnya otot dan juga kelenjar dalam badan kita. Okey, kemudian daripada efektor tadi maka terhasillah tindakan yang dilakukan oleh tubuh badan kita yang kita panggil sebagai gerak balas. Jadi apa yang penting dekat sini yang anda semua kena ingat adalah okey, pergerakan impuls dalam saraf kita dia bermula dulu dengan rangsangan. Rangsangan ni yang kita dapat daripada luar lah. Okey, daripada sekeliling kita rangsangan. Okey, and then rangsangan-rangsangan tu tadi dikesan oleh reseptor yang ada pada organ deria kita. Contohnya pada nanti kita akan lihatlah dekat mata kita. Okey, ada reseptor dekat kulit kita, ada reseptor dekat lidah kita, ada reseptor dekat telinga kita, ada reseptor. Okey, dan reseptor ni tadi dia akan hantar maklumat tu ke sistem saraf pusat kita. Okey, maklumat tu dihantar dalam bentuk impuls. Impuls ni dia macam aliran elektrik lah. Okey, aliran elektrik. Okey, dan bila dia dah sampai ke dalam otak kita tadi atau saraf tunjang tadi, di sini impuls tu tadi dia akan diterima dan juga maklumat tu tadi ditafsirkan. Okey, bila otak kita dia dah tafsirkan apakah jenis rangsangan yang diterima tadi, maka otak kita dia akan menghantarkan maklumat tu tadi kepada efektor. Efektor ni macam contoh otot ya. Otot ni biasanya ada pada tangan kita, kaki kita, okey. Jadi dekat situ tadilah
badan kita akan menghasilkan gerak balas yang sepatutnya terhadap rangsangan yang kita terima tadi. Okey, jadi untuk lebih faham, okey, lepas ni kita akan tengok apa contoh-contoh rangsangan itu dan bagaimana badan kita mentafsir dan bertindak balas terhadap rangsangan yang kita terima itu tadi. Okey, baik. So, tindakan ataupun gerak balas dalam badan manusia ni sebenarnya ada dua jenis lah. Okey, kalau kita dapat lihat kat sini, pertama adalah tindakan terkawal, okey, yang kedua adalah tindakan luar kawal. Tapi sebelum kita pergi dulu, kita akan lihat lebih lanjut apakah yang dimasukkan dengan tindakan terkawal. Okey, so tindakan terkawal ni ialah tindakan terkawal ni ialah tindakan yang dilakukan dalam keadaan seseorang tu dia sedar, okey, yang disedar dan dilakukan mengikut kehendak seseorang dan dia melibatkan kawalan oleh otak. Okey, contohnya macam menulis, menari, bercakap. Okay, bercakap macam saya sekarang bercakap kan, menunggang basikal, menyepak bola dan juga berenang. Okey, macam contohnya macam sekarang ni, okey, apa yang dimasukkan dalam rasang kat sini, cahaya dari objek masuk dalam mata. Macam ni lah contohnya awak ada dekat rumah awak sekarang kan. Okey, and then dekat depan awak tu ada, awak nampak ada buku, and then awak nampak ada pen ke pensel ke. Lepas tu, okey, apa yang awak nampak tu, okey, cahaya daripada objek yang awak nampak tu akan masuk dalam mata. Kemudian sel-sel reseptor cahaya yang ada dalam mata tu dia akan hasilkan impuls, dia akan hantarkan maklumat tu kepada otak awak. And then otak awak tu dia akan tafsir apa yang aku nampak tadi kan, apa objek yang aku nampak tadi, apa aku nak buat dengan objek-objek tu. Okay, contohnya kan. And then otak akan hantar lagi maklumat kepada efektor. Jadi dekat efektor tu, okay, biasanya otot rangka tu pada tangan, tangan tadi tu dirangsang. Okay, apa yang awak buat adalah gerak balas yang berlaku adalah tangan awak tu dia pun bergerak lah untuk menulis. Jadi awak ambil lah buku tadi, pen tadi, awak pun tulis lah. Macam sekarang kan awak sedang menulis apa yang tengah cikgu cakap sekarang ni, okay? Okay, seterusnya kita pergi kepada tindakan luar kawal. Okay, tindakan luar kawal tu apa pula? Okay, so tindakan luar kawal ni adalah satu tindakan yang berlaku tanpa kita sedar. Kita tak sedar ataupun kita tak fikir dulu. Dia lain dengan tindakan terkawal tadi. Yang tu kita sedar dan kita fikir kita nak buat benda tu. Tapi tindakan luar kawal ni kita tak sedar dan kita tak fikir dulu apa nak, kita nak buat dia. Okay, so tindakan luar kawal ni dia ada dua jenis lah. Okay, yang pertama dia melibatkan medula oblongata. Okay, dan yang kedua adalah dia melibatkan saraf punca. Okay, ataupun kita panggil juga sebagai kan refleks. So medula oblongata ni apa? Okay, so dekat sini kat gambar ni awak boleh tengok. Ini otak kita kan. So medula oblongata ni dia dekat sini ya. Ini adalah medula oblongata. Okay, nanti praktis sebut medula oblongata. So apa yang medula oblongata ni buat? Okay, apa yang medula oblongata ni kawal? Okay, iaitu denyutan jantung, pernafasan, peristalsis dan juga rembesan air liur. Kita ambil contoh denyutan jantung. Adakah awak sedang mengawal denyutan jantung awak sekarang? Boleh tak awak arahkan badan awak? Okey, okey, sekarang stop, stop, stop denyut. Ha, tak boleh kan? Walaupun kita tidur sekalipun, jantung kita tetap berdenyut. Okey, walaupun sekalipun kita tengah tidur, badan kita tetap bernafas. Okey, kita tak tak suruh, kita tidak kawal pernafasan kita. Dia berlaku secara, pendek kata dia berlaku secara automatik. That's why kita panggil dia sebagai tindakan luar kawal. Okey, dia dikawal oleh medula oblongata. Okey, kemudian tindakan luar kawal seterusnya kita panggil juga sebagai tindakan refleks. Okey, contohnya keadaan di mana awak awak tarik tangan awak bila awak tersentuh benda ataupun objek yang panas. Okey, dan awak tarik kaki apabila awak terpijak benda tajam. Okey, seterusnya tindakan mana awak terbersin bila ada habuk masuk dalam hidung. Ini semua adalah tindakan refleks. Kita tak kawal benda ni. Bukan maksudnya dia berlaku secara cepat. Okey, sekarang kita tengok dengan lebih lanjut lagi lah. Okey, contohnya pada satu hari awak lapar, awak pergi dapur and then tangan awak tersentuh objek yang panas. Okey, apa yang berlaku bila awak sentuh tu, sel-sel reseptor haba pada tangan tu dia akan mengesan rasa panas dan maklumat tu dia akan hantar kepada saraf tunjang. Dia akan hantar kepada saraf tunjang. Jadi dekat sini maklumat dia akan melalui sel saraf yang ada dalam saraf tunjang and then cepat-cepat dia akan hantar maklumat tu tadi kepada efektor iaitu tangan kita. Jadi otot rangka pada tangan tu dirangsang, apa yang berlaku adalah awak menghasilkan gerak balas iaitu tangan awak akan menjauhi cerit panas tu tadi. Okey, kalau tak, kalau tindakan awak ni lambat, contohnya awak dah sentuh objek yang panas, lepas tu okey, awak fikir dulu kan, ini panas ke sejuk? Oh, panas kot.
Panas. Okey. Okey, jom kita angkatlah tangan kita kan sebab panas. Okey. Kemungkinan apa yang berlaku adalah tangan awak tu dah melecur teruk dah baru awak nak angkat tangan awak tu tadi. Okey. Jadi jelas ya apa yang dimaksudkan dengan tindakan terkawal. Okey, iaitu awak sedar dan dia dilakukan berdasarkan kehendak. Okey, dan juga tindakan luar kawal yang berlaku tanpa kita sedari dan juga tanpa kita fikir terlebih dahulu. Okey, jadi sekarang kita masuk kepada kepentingan lah. Kepentingan apa? Kenapa pentingnya tindakan terkawal dan tindakan luar kawal ni? Okey, so kita tengok terlebih dahulu dekat sini. Okey, tindakan terkawal ni membolehkan kita melakukan aktiviti harian dengan cekap dan lancar. Contohnya belajar. Macam awak buat sekarang kan, awak tengah belajar, okay, awak bersukan, kan, awak main semua tu kan, awak main sukan semua tu dan mengemas rumah. Tolong mak ayah awak kan, duduk kat rumah, tolong kemas rumah, okey. Dan ia membolehkan badan bertindak balas dengan rangsangan bagi melakukan suatu tugasan. Okay, contohnya awak buka pintu bila terdengar bunyi ketukan, awak dengar orang ketuk pintu then awak buka pintu, okey. Kalau tindakan luar kawal pula, kepentingan dia adalah dia boleh, macam tadilah kan, saya cakap tadi, dia boleh mengelakkan kecederaan pada badan kita. Contohnya awak mengalihkan tangan apabila terkena objek panas. Cuba bayangkan kalau tangan awak tu, awak dah sentuh objek panas, tangan awak tu dia tak alih pun. So apa akan berlaku agak-agak di tangan kita kan? Okay, and then awak mengesan ketidakstabilan keadaan dalam badan. Okay, contohnya mengawalkan dengan gula dalam darah. Okay, and then mendapatkan rehat secukupnya. Macam contohnya macam gambar ni, budak lelaki ni ada muak. Mungkin sebab dia letih ataupun dia mengantuk. Jadi apa tindakannya? Kalau dah letih dah mengantuk, okey, rehat dulu. Lepas tu bila dah rasa okey, sambung balik belajar. Okey, contohnya. Okey, jadi sekarang kita dah sampai kepada latihan. Kita dah habis pun subtopik 1.1. Jadi sekarang saya nak anda semua jawab latihan-latihan ini. Okey, yang pertama anda nyatakan dua bahagian utama dalam sistem saraf manusia. Apa tadi? Kan? Okey, dan yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan tindakan terkawal? Okey, beri satu contoh tindakan terkawal. Okey, yang ketiga, apakah tindakan luar kawal? Berikan satu contoh tindakan luar kawal. Yang keempat, apakah yang berlaku sekiranya seseorang mengalami kecederaan otak? Okey, contohnya orang tu dia accident, dia kemalangan and then berlaku pendarahan yang teruk pada otak dia. Okey, mungkin otak dia terkurung, kepala dia retak dan sebagainya, cedera lah kan, otak dia cedera. So, apa yang akan berlaku ya kepada orang yang mengalami cedera otak ni? Okay, and then yang kelima, apakah kepentingan rangkaian sistem saraf manusia dalam kehidupan? Sorry ya, cikgu ada kesilapan ejaan kat sini, sistem ya, S-I-S dan S-Y. Okay, jadi cikgu rasa itu sajalah dulu untuk hari ini. Okay, terima kasih kerana sudi belajar. Okay, kita jumpa lagi.